Halo cat lovers, balik lagi nih sama Megan dari The Orangnya Catri. Hari ini spesial banget nih cat lovers. Aku lagi di Lippo Mall Jogja untuk acara Yogyakarta Cat Championship 2021. Di video kali ini aku bakalan ngasih lihat nih gimana suasana kontes kucing. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten The Orangnya Catri lainnya. Kalian penasaran gak? Ikutin terus aku ya. Di kontes kali ini Dewa Rangga bawa 4 kucing nih cat lovers. Ada Helios, Frankie, Andin, dan Aldebaran. Kalau Helios sama Frankie udah sering nih ikut kontes. Nah, kalau Andin dan Aldebaran ini pertama kalinya mereka ikut kontes. Keren banget ya bayi-bayi kucing Dewa Rangga. Kontes pertama kali langsung ngerasain perjalanan panjang ke Yogyakarta. Untuk show kali ini, peserta datang dari cat lover seluruh Indonesia. Dan jumlahnya cukup banyak loh, sampai 70 kucing per kategorinya. Tapi tenang aja cat lovers, kontes berlangsung dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Semua peserta diwajibkan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan hasil tes antigen ketika masuk mall. Dan mereka wajib menggunakan masker. Kursi tempat duduk juga dibatasi jumlahnya ya cat lovers, agar physical distancing tetap bisa dilakukan. Sebelum mulai show, Dewa Rangga Catri melakukan persiapan dulu nih. Tips buat kamu yang mau ikut kontes, sebaiknya datang ke lokasi kontes lebih pagi ya. Untuk menata show tent, grooming space, perlengkapan lain, dan mengatur colokan. Khususnya kalau kucing kamu long hair dengan jumlah banyak. Karena setiap show tent nanti ada kipas angin di dalamnya supaya kucing kamu nggak kepanasan. Setelah persiapan, waktunya mindahin kucing ke dalam show tentnya nih. Selanjutnya kita tinggal menunggu kucing dipanggil juri untuk penilaian. Nah, kucing-kucing Dewa Rangga udah mulai dipanggil juri nih cat lovers. Untuk show kali ini sistemnya mengikuti mekanisme CFA ya. Jadi kucing akan dikelompokkan berdasarkan ras dan tipe bulu dulu. Setelah itu 15 kucing dari tiap ras dan tipe bulu yang masuk final akan dinilai kembali untuk menentukan siapa juaranya. Fun fact, kucing yang bisa ikut kontes bukan hanya kucing ras loh, tapi kucing rumahan juga bisa. Nama kategorinya Household Pet atau disingkat HHP. Makanya kontes benar-benar bisa jadi ajang para cat lovers untuk berkumpul nih. Yeay, Helios dan Frankie dapat juara nih cat lovers. Keren banget ya mereka. Gak lupa setelah dapat roset, foto-foto dulu dong sama jurinya. Hehehe. Nah, seru banget ya cat lovers kontes kucing kali ini. Kamu minat untuk ikutin kucing kamu kontes juga? Tonton terus konten-konten Dewa Rangga Catri lainnya ya, karena aku bakalan bagi tips nih buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya cat lovers. See you.